Bertahun lamanya kami menunggu jawapan untuk kenderaan memandu dengan sendiri dan kini teknologi itu hadir di Malaysia. Satcom mempertontonkan kelebihan teknologi 5G kepada umum iaitu sebuah kenderaan yang telah diubah suai oleh eMovit dengan menggunakan kenderaan daripada Proton Exora. Ujian ini dijalankan di tengah bandar Putrajaya pada pukul 12.30 hari. Kelajuan yang disiapkan pula sebanyak 15 km per jam sahaja untuk menjaga keselamatan orang awam itu sendiri. Jarak perjalanan pula adalah sejauh 1.5 km dan tidak mempunyai sebarang pagar. Jadi orang awam boleh bebas berjalan di kawasan tersebut. Kenderaannya pula pelbagai sensor telah terbina di sekeliling seperti sensor lidar untuk mengesan objek persekitaran. Contohnya tiang, bangunan mahupun pokok sekalipun bagi membolehkan ketepatan bacaan. Sensor lidar juga bertanggungjawab memberi penglihatan sepenuhnya kepada komputer untuk diproses. Radar yang digunakan pula lebih tepat berbanding GPS biasa dengan jarak 2 cm. Sensor di bahagian rim belakang pula meletakkan bacaan kelajuan juga untuk bacaan lebih laju dan tepat. Bukan itu sahaja, sistem dalamannya juga penting untuk membolehkan kenderaan memberi tindak balas sepatutnya. Seperti mengemudi tayar hadapan, terdapat motor khas untuknya ke kiri dan ke kanan, menekan pedal minyak dan juga brek pada masa yang sama untuk mengawal kelajuan sama ada memecut atau brek untuk berhenti malah untuk kecemasan. Terdapat skrin di bahagian papan pemuka atau dikenali sebagai dashboard untuk melihat imej yang telah ditangkap daripada sensor di luar kenderaan. Di bahagian penumpang juga mempunyai skrin mereka sendiri yang juga akan memaparkan imej yang sama di bahagian hadapan. Antara butang yang terpenting juga adalah butang kecemasan berwarna kuning sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Kami juga diberi kesempatan untuk menaiki kenderaan suapandu ini ketika ia masih lagi dalam status ujian ketepatan. Apa yang kami boleh katakan, pengalaman menaikinya agak janggal kerana ketika selekoh, ia memperlahankan kenderaan sehingga boleh dikatakan kelajuan yang tidak disyorkan sehingga 1 km per jam mengambil selekoh agak perlahan. Tetapi kami faham ini adalah ujian untuk sementara. Akan datang mungkin dipertingkatkan lagi kelajuan daripada sekarang. Kenderaan daripada eMovit ini dikatakan berada di peringkat level 4 yang mana ia dapat mengesan objek di sekelilingnya dengan baik, bertindak secara sendiri, malah membuat keputusan sepatutnya seperti mengubah lorong ketika berada di jalan raya. Tetapi kami belum dapat melihat kenderaan ini melakukan perkara tersebut. Jadi status sebenar masih belum ditentukan lagi daripada kami sendiri. Hasil kerjasama ini bukan sahaja untuk memperlihatkan kelebihan 5G, malah untuk memberi persediaan sendiri di masa hadapan lebih kepada teknologi suapandu yang lebih maju untuk chapter seterusnya seperti kenderaan suapandu seperti taksi, bas mahupun mini shuttle. Bukan itu sahaja, banyak lagi telco tempatan yang akan menunjukkan kebolehan 5G ini seperti pembedahan secara berjauhan, berkomunikasi menggunakan teknologi hologram, malah penggunaan 5G pada drone akan diperlihatkan. Atau jika anda ingin melihat atau merasa sendiri menaiki kenderaan suapandu dengan lebih dekat, ini akan dipertontonkan secara umum pada 20 sehingga 21 April ini bertempat di Pejabat Persekutuan Putrajaya atau di hadapan Istana Kehakiman. Jadi bersedialah kita untuk membenarkan kenderaan tanpa pemandu membawa kita ke tempat yang dituju dengan selamat tanpa ragu-ragu. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.